Jangan lupa subscribe Yusri Bahama channel. Terima kasih Don Kalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, bertemu lagi kita pada video kali ini. Saya akan unboxing satu CCTV, iaitu model Sri Home SH038. Okay, jadi kita akan test dia punya kualiti video, kualiti audio pada siang dan malam, dan kita akan test jarak ataupun live view. Kita boleh tonton di mana-mana sahaja. Okay, kalau guys berminat nak dapatkan CCTV ni, bolehlah klik link Shopee di bawah. Okay guys, tanpa membuang masa, saya akan unboxing. Jom. Okay guys, jadi inilah rupa CCTV nya Sri Home 5G Wi-Fi IP Camera. Okay, model SH038. Okay, jadi CCTV ni adalah sesuai untuk kita letakkan di dalam rumah. Okay, di dalam bilik, kat atas meja kita boleh letak, di ruang tamu ataupun di dapur kita boleh letak. Okay, kalau untuk di outdoor punya, di luar punya, guys boleh klik link di atas ni. Okay, saya akan sediakan, iaitu video saya yang lepas saya ada unboxing dan review CCTV model itu. Ni macam biasa dia ada high definition two way audio. Okay, boleh berkomunikasi. Okay, night color, remote view, 2.4 GHz Wi-Fi. Okay, SD card recording, motion detection pun ada, human detection pun ada. Okay, jadi saya akan buka dulu. Okay guys, inilah yang ada di dalam kotak model SH038 tu. Okay, ada user manual dan juga dia bagi barcode. Okay guys, boleh scan untuk download lah di App Store ataupun di Apple App Store. Okay, ini adalah model-model yang dijual juga. Jadi inilah CCTV nya. Okay, okay, dia ada password dia dekat sini, dan dia ada ID dia. Okay, ni untuk kabel lah. Dia dibagi juga kabel dan juga adapter dia lah. Sini tempat memory card dia, dan sini untuk butang untuk kita reset balik. Okay, jadi untuk video quality, okay, stay tune guys. Jadi guys dah saksikan tadi unboxing. Okay, unboxing CCTV model SH038. Okay, sekarang ni saya nak try, buka dalam telefon saya. Okay, sekarang ni saya berada di Selama Perak. Tengok. Okay, Selama Perak ya. Rumah saya yang saya pasang CCTV tu dekat tu tak ekor dah missing. Rumah saya kat yang saya pasang CCTV tu dekat
Pekan Pahang. Okay, jarak dia dalam lebih kurang dalam 600 km lah, jauhnya 600 km. Okay. Jadi saya akan buka okey ini Siri Home. Okey, yang CCTV model baru tu ada kat sinilah. Saya letak dekat atas lantai. Okey, nama dia saya tulis dalam rumah lah, dalam bilik saya lah. Okey. Saya letak kat bawah lantai ni sebab nak tengok kucing saya lah, Oyen. Ha? Tengok dia ada dekat mana. Okey, yang lain ni CCTV yang model sebelum ni saya pernah buat unboxing. IP66, yang 5 CCTV model IP66 yang sebelum ni saya buat unboxing. Yang ni adalah model yang baru, latest, SH038. Okey. Kita buka. Okey. Okey, kat sini guys, dia ada kita boleh pilih dia punya resolusi dia, okey. Yang ni dia ada 360p, 720p, 1080p, 1440p. Ya, yang lebih jelas clear kita tekan 1440p. Ha, ni gambar lagi clear lah. Mantap. Sebelum ni dia ada yang model sebelum ni 720 dengan 1080 je. Okey. Okey, ni gambar memang clear gila. Dan dalam gelap pun saya dah try, dalam gelap pun memang clear gambar dia. Kalau dalam gelap kita on dia punya lampu, memang terang lah cahaya dia tu. Okey. Dia depend pada kelajuan internet juga. Ada Mak Yin. Ah, kita nampak ni. Kita nampak ada Mak Yin kita. Ada Mak Yin. Okey guys, tengok. Mak Yin. Tengok Mak Yin ah. Tengok Mak Yin. Termenung je. Dia tengok. Ha, tengok ha. Dia terkejut. Dia tengok kamera, dia termenung je. Kata apa? Ha. Mak Yin ni bila saya kamera ni, bila saya pusing, dia menarik perhatian dia. Ha, mesti dia akan datang. Ha, ni kita boleh pusing lah. Okay, kita boleh pusing. Okay, depend pada internet lah. Dia boleh pusing kanan, kiri, atas, 360 degree. Okay. Boleh zoom ke? Boleh zoom. Okay, kita zoom tengok muka Mak Ying. Ni Mak Ying. Tengok. Dia kena tinggal hari raya, dia kena tinggal. Okay. Menguak tu. Menguak. Okay. Jadi ni kita boleh buka lampu macam biasalah. Kita boleh buka lampu. Okey, tengok. Mak Yin terkejut. Dan kita pun boleh two-way communication. Kita tekan lambang mic, kita boleh berkomunikasi dengan orang lain. Okay? Orang yang berada di dekat dengan CCTV tu boleh bercakap, kita pun boleh bercakap. Okey. Yin. Yin. Siang Yin. Okey. Yin. Inilah dia punya fungsi-fungsi dia lah. Okey. Tutup lampu dulu. Okey. Dan model ni pun kita boleh gabungkan, kita boleh gabungkan juga dengan model-model yang lama ni lah, IP66 ni. Contohlah kita buat macam ni. Macam okey, ni yang model baru tadi. Okey, ni pakai kereta saya. Okey. Ni ruang tamu saya. Okey, ini pagar rumah saya. Okey, kita boleh buat macam nilah. Okey. Dia boleh masuk. Walaupun model berlainan, dia boleh masuk. App tetap samalah, pakai app yang sama. Okey. Dan semua rekod-rekod yang dia ambil simpan kat sinilah. Okey. Ni. Semua rekod dia akan save kat sini. Okey. Okay guys, sekarang saya dah balik ke rumah. Okay, jadi saya akan test CCTV model SH038 ni di dalam suasana gelap. So ni masih di dalam bilik saya lagi. Okay, jadi kalau guys tengok dekat skrin ni, okay, ni saya buka CCTV melalui app lah. Jadi untuk waktu gelap dia memang terang. Dia pakai apa ni? Infrared punya. Okey, memang terang lah. Jadi saya akan test. Meh.
Kita akan test mic on. Mic on, sini mic on. Okay. Mic on akan berjalan dekat sana. Okay. Kita tengok. Memang jelas lah nampak. Okay, nampak. Mic on dan oyen. Oyen masuk, oyen. Okay. Oyen masuk. Haa, tu. Oyen dah masuk. Sana oyen. Sini. Haa, tu. Tepi oyen. Okay. Tadi memang terang gila lah. Dan juga untuk model ni dia ada night color. Tu saya tak pernah cuba lagi, tapi bila kita tekan kita silap. Bila kita buka lampu dia, okey. Dia ada lampu dia. Memang terang gila. Dalam gelap bila kita buka lampu dia, dia macam memang terang gila lah. Nampak jelas dia punya color tu. Okay. Bila gas tengok dekat kamera CCTV ni, dia ada lampu lah. Okay, dia ada lampu ni. Okay. Bila saya buka lampu tu, dia akan menyala lah. Memang terang gila. Okay. So, kita tengok dalam ni memang terang. Okay. Jadi, kita boleh tutup lampu. Bila kita tutup lampu, dia akan kembali kepada mode infrared punya. Okay. Jadi CCTV ni memang bagi saya memang awesome lah. Okay. Memang terbaik lah. Dengan dia ada resolution yang tinggi. Okay. Gambar clear. Okay. Video clear. Memang terbaik lah. Jadi sekali lagi guys, kalau guys berminat mendapatkan CCTV model ini, guys cepat-cepat klik link kat bawah. Okay. Klik link, masuk troli, terus beli. Sementara ada promosi, boleh beli. Okay. Jadi, saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share pada kawan-kawan. Semoga perkongsian saya pada kali ini bermanfaat buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.